tentu dengan opsi pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, tentu ini akan berdampak kepada semua sektor, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan kita, nelayan tradisional kita akan sangat berdampak. Karena sebelum ada kenaikan saja, untuk nelayan kita yang skala kecil itu pun penghasilannya tidak menentu. Apalagi sekarang pemerintah sudah opsi kenaikan BBM bersubsidi. Padahal ketika harga solar ataupun harga bersubsidi solar masih di harga 5.150, itu nelayan masih meresahkan tidak ada penyesuaian harga ataupun kenaikan harga ikannya. Nah, apalagi ini sekarang dengan penyesuaian harga yang baru, kenaikan BBM bersubsidi, justru harga ikan tidak ada perubahan, malah cenderung sekarang menurun. Kemarin beberapa lokasi sudah saya datangi, kita rembuk sama teman-teman nelayan kecil. Mereka mengeluhkan sebelum ada kenaikan BBM bersubsidi saja, harga rajungan yang awalnya sebelum ada kenaikan 50.000, justru malah saat ini dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi harga 6.800, harga rajungan malah turun menjadi 25.000 sampai 30.000 per kilo. Nah, ini nelayan kebingungan. Belum melaut saja nelayan sudah memprediksikan, karena ketika mau melaut nelayan itu kan sifatnya berburu. Hasil tangkapan pun mereka masih di apa istilahnya, masih bahasanya tidak menentu. Kami meminta peran negara hadir dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha di sektor kelautan dan perikanan, terutama pemerintah harus memperhatikan menjamin harga ikan. Tolonglah, ini kalau sudah seperti ini harga ikan perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kami pelaku usaha sektor kelautan perikanan bisa melakukan usahanya secara berlangsung dan berkelanjutan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.